Thank you.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Ini saya bikin mesin pencacah rumput, tapi buatan sendiri. Dan ini kita hanya belajar dari YouTube ya. Belajar dari YouTube, bakal kayak gimana hasilnya? Kita lihat aja nanti. Dan ini menggunakan barang bekas, semuanya pakai barang bekas ya. Ada dinamo. Nah, ini dinamo bekas mesin cuci. Ya, mesin cuci yang sudah rusak. Saya ambil dinamonya. Kemudian servis sedikit, ini udah hidup, muter-muter iso. Nah, ini nanti pakai ini. Nah, ini pakai gergaji bekas. Kalau yang ini mesin cuci bekas juga. Ini bagian yang cuci. Nah, ini nanti buat belnya di sini. Kalau pakai dinamo langsung gimana? Ya bisa saja pakai dinamo langsung ke sini. Tinggal masang doang. Cuman saya kepengin ini pakai bel. Jadi nanti rencananya akan seperti ini ya. Nah, di sini ini pakai bel gini. Nah, tujuannya pakai kayak gini gimana biar dinamonya itu enggak cepat rusak ya, teman-teman. Biar enggak cepat rusak. Nah, nanti soalnya kalau langsung itu beban langsung kepada dinamo. Kalau pisaunya taruh di sini bisa. Tapi nanti ketika ada beban berat, ini dinamonya maksa banget. Kalau pakai ini kan, kalau seumpama enggak kuat, dia selip. Sehingga dinamo akan lebih awet dan lebih aman. Nah, nanti ini dipasang di sini. Nah, ini pasang sini aja, guys. Set. Kayak gini aja. Nanti tinggal dikasih dudukan lagi di sini. Kalau enggak di bawah sini. Ya toh. Nah. Atau di atas sini ya bisa. Doang sudah. Kalau mau dipasang di samping yang sama ya bisa. Ini di sebelah sini ya iso ae. Nah, kalau kayak gini ini tinggal baut aja. Iso kayak gini bisa. Cuma nabrak, bos. Pisonya nabrak. Nah, ini dibautkan di sini ya. Ketok ini. Nah, ini pisaunya nabrak, bos. Kalau kayak gini, bos. Kayak gini ya bisa. Tapi terlalu mepet sama pisau, soalnya ini pisaunya panjang. Jadi rencana mau tak taruh di sebelah sini. Nah, tak taruh sini ya. Angkat, tinggal dibikinin dudukan aja, beres. Ini kasih pelapan lagi, koneksa sama ini, nanti ini muter gitu kan, bos. Ini seprong gitu. Selang gitu. Nanti batang daun ke sini kepotong prol. Ini pakai bekas gergaji, kuat ndak? Nah, ini nanti sini mepet, bos. Yang sebelah sini ini mepet, kuat pasti kuat. Sementara gambarannya seperti itu. Nah, ini saya nyewakinya sampai ini bagian ininya mentok. Ini udah kenceng ke baut, nanti atas kasih kayu lagi di sini. Nah, ini rencananya kayak gini, bos. Ya. Nah. Jadi nutup nanti. Mak ceklok gitu.
Nah, nanti di sini dilapisi pakai papan kecil buat nutup di sini biar enggak masuk ke sana. Kayak gini so. Ya, buat ngerajang daun pisang, gedebok, odot, ini pisau ini kuat, bisa. Nah, kalau enggak sini nanti kan buat tampungan rumput yang itu masuknya dari sini, peral-peral, nanti bawahnya kasih corong biar jatuhnya merata gitu. Ning yo, ini saya tak live ya. Saya live aja, soalnya saya jarang record sih. Jadi ini saya bikin kayak gitu. Prosesnya lumayan agak lama ya, Bos. Tinggal perapian-perapian, nanti kalau udah rapi pasangi. Ini pakai kayu yang tebel saya ini. Biar kuat bautnya. Kenceng kayak gitu, terus kalau terjadi masalah kan rapet gitu ya, aman. Nah, ini sekaligus sebagai dudukan keseluruhannya, jadi dibikin kayak gitu. Ini sendirian lah, ngopo ya, orang lain podo plesiran, podo libur-libur. Ya, pisaunya tipis. Ya, sengaja pakai yang tipis, Mbak. Soalnya kalau pakai yang tebel ya bisa itu untuk kayu ranting-ranting gitu kan. Kalau ini kan cuma untuk mencacah odot sama mencacah odot sama daun pisang, daun pepaya, daun singkong gitu kan mudah. Tapi kalau mau mencacah ranting kayak ranting mahoni, ranting rambutan, mangga itu harus pakai yang lebih kuat. Karena ya kayu gitu kan. Kalau ini bisa melentong. Jadi ini semata untuk daun-daunan aja. Kalaupun nanti kebutuhannya pakai pisau yang tebel, ya tinggal diganti aja. Tinggal diganti pisaunya sudah beres. Kan gitu. Karena ini masih percobaan, jadi kita pakai bekasan dulu. Kalau gagal kan daeman-eman. Kan eman nek gagal. Nah, yo ngono to. Eman nek. Kalau kayak gini kan enggak eman-eman. Namanya juga barang bekas. Ini mesin cuci lama dulu. Deknean rusak, Bos. Dianya rusak. Saya copotin. Itu sebenarnya plastiknya udah pada redol. Double plate terlalu lembut. Kalau terlalu lembut, kambing itu sukanya nyam-nyam gitu kan. Sukanya gayem-gayem gitu kan. Ya, mungkin nanti kalau udah biasa lembut sih bisa pakai lembut. Kalau double blade terlalu lembut, Mas. Jadi kita pakai single blade. Biar hasilnya ya seginilah. Hasilnya segini. Jadi nanti si kambing itu, jadi kambingnya enggak kayak makan bubur. Kambingnya gini. Karena ya enggak apa-apa sih, kalau dibikin bubur ya bagus. Tapi tidak semua kambing itu langsung suka. Mayoritas kambing ya di pasaran itu memakan, dia ngunyah-ngunyah gitu. Nah, adaptasinya kelamaan, Mas. Lama itu. Saya kemarin nyoba cacah lembut pakai golok sih. Itu dia enggak mau makan. Ya. Giliran dicacah agak ya seginilah, sekitar
berapa senti itu mereka doyan. Dan satu, ya mungkin mulut kambing bergerak itu ada koneksi sama ususnya dia gitu. Jadi kalau nggak gerak-gerak kayaknya kebriye gitu. Ya, nah, ada sih teman-teman yang pakai cacah super lembut, ada. Super lembut ada. Ada juga yang cacah biasa. Jadi kalau saya biar nggak kelamaan adaptasinya, saya pakai yang cacahnya agak kasar. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selebihnya nanti saya record aja. Soalnya durasinya bakal lama banget. Untuk gergaji satu kayu saja hampir 25 menit. Nanti di ini aja lah. Di record. Jadi nanti hasilnya kayak gimana, enggak kelamaan. Ya, kayak gitu. Jadi nanti atau nanti live lagi ya, enggak tahu lah. Intinya ini teman-teman udah tahu kan gambarnya kayak gimana. Rencananya seperti apa, bentuknya seperti apa, bentuknya seperti ini. Hasilnya bakal kepriye ya, nanti kita lihat bareng-bareng. Thanks buat semuanya, matur nuwun. Terima kasih sudah nemenin hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jadi ya, sampai dites gimana, mau berapa hari, kita lihat aja nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.